Welcome back to Dark Borneo. Hello everyone, still with me, Yoas Tirta. Di video kali ini kita akan membahas 5 game terbaik dan populer yang pernah rilis di PlayStation 1. Nah, game apa sajakah itu? Mari kita simak videonya sampai habis. Game RPG merupakan genre yang cukup populer bagi gamer di tahun 2000-an. Ada banyak game tactical RPG yang rilis di PC maupun konsol, terutama di PlayStation 1. Game bergenre tactical RPG biasanya hadir dengan format turn-based strategy atau tactical, sehingga pemain akan menggerakkan karakter secara bergantian sembari menyusun strategi untuk bertahan maupun untuk menyerang. Dan mungkin game berikut ini pernah kalian mainkan. Pertama, Vandal Hearts. Game Vandal Hearts merupakan game tactical RPG yang pernah rilis di PlayStation 1 di tahun 1997. Di dalam game ini kita akan mengendalikan karakter Ash, Diego, dan Clint yang mencoba untuk mengembalikan kedamaian di benua Sostegaria. Setiap stage dalam game ini, pemain akan bertugas untuk mengalahkan beberapa musuh. Bahkan di beberapa stage, kita akan diberi tantangan-tantangan lain seperti pergi ke area spesifik di map, mengalahkan musuh, dan menyelamatkan karakter yang lain. Kedua, Front Mission 3. Front Mission 3 merupakan salah satu judul game tactical RPG yang paling menonjol. Pasalnya, game ini tidak menitikberatkan kontennya hanya pada pertempuran antar robot, tetapi juga menghadirkan beragam fitur yang unik dan menarik. Di antara seri yang dirilis oleh Squaresoft, seri Front Mission 3 merupakan yang paling sukses. Ini dikarenakan kualitas cerita yang bercabang yang menarik untuk diikuti oleh para gamers. Ketiga, Vanguard Bandits. Vanguard Bandits merupakan game tactical RPG yang juga mengusung konsep pertarungan antar robot. Game ini dikembangkan oleh Human Entertainment yang dirilis pada tahun 2000 di PlayStation 1. Selain tampil dalam bentuk isometrik, gameplay dari Vanguard Bandits juga menyuguhkan tampilan 3D seperti game-game fighting pada saat pertarungan. Keempat, Ark the Lad. Ark the Lad merupakan game tactical RPG yang tidak kalah populer dengan game-game sebelumnya. Bahkan game ini rilis lebih tua daripada yang lain, yaitu di tahun 1995. Di dalam game ini kita akan berperan sebagai seseorang bernama Ark yang berasal dari desa Taufil yang bertugas untuk membasmi kejahatan. Menariknya, Ark the Lad juga dihadirkan dalam versi mobile. Terakhir, Final Fantasy Tactics. Para penggemar dari waralaba Final Fantasy pasti mengetahui game RPG yang satu ini. Final Fantasy Tactics mengusung konsep gameplay turn-based strategy sama halnya dengan Final Fantasy yang ketujuh. Bedanya di dalam game ini, kita memiliki beberapa karakter class diantaranya White Mage, Black Mage, Sage, Archer, Assassin, Ninja, Samurai, dan banyak lainnya. Oke, itu dia 5 game tactical RPG yang terbaik dan paling populer yang pernah dirilis di PlayStation 1. Menurut kalian, game mana yang paling seru untuk dimainkan? Jangan lupa komen di kolom komentar. Dan kalau kalian suka videonya, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike aja. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini untuk tetap update info seputar game dan info menarik lainnya. Saya Yoas Tirta, see you next time.